Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Shah daripada Batal Fitness dan Kepakaran. Saya telah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan apa? Disebabkan berat badan yang berlebihan. Okay? Saya ulang balik. Perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah bantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing macam manakah caranya untuk kita mengetahui macam manakah pemilihan makanan yang... blok juga aku pijak aku ni. Sekejap saya nak tengok asal Facebook saya ni. So, apa boleh tak komen sikit dah ready ke dah ready kalau nak tahu pasal cara ni? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okay. Alhamdulillah, tak ada masalah kot. Okay. Temporary block. Imagine missing the feature doing too fast. Temporary block. Okay, tak apa. So, hi. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Okay, hari ni saya nak buat sedikit sharing. Sharing apa? Sharing tentang macam manakah caranya untuk kita mengetahui pemilihan makanan yang betul untuk kita turunkan berat badan. Siapa kat sini dah ready, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love, boleh tak bagi saya love banyak. Sekiranya dah ready untuk kita sampaikan tajuk kita pada malam ini. Alright, so boleh tak komen sikit dah ready nak tahu ke ataupun macam mana? Boleh tak komen ke sikit? Ya eh. Rasa. Hai semua yang baru join sekejap eh. Alright. You are temporary. Hai Puan Hana. Hana Nana, apa khabar? Okay, gini tau. Gini tau. Macam ni tau. Bila kita nak turunkan berat badan, ada spesifik makanan yang kita boleh makan. Ada spesifik makanan yang kita tak boleh makan. Maksud dia macam ni. Bila kita cuba nak turunkan berat badan, kalau katakan pemilihan makanan kita tu akan menyebabkan kita rasa pertama, kita tak rasa kenyang. Okay? Especially bila mereka nak turunkan berat badan, kita tak rasa kenyang dan kita rasa macam susah sangat untuk kita nampak perubahan progres berat badan kita turun. Sebenarnya kita kena pilih makanan yang boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama. Ramai orang dia fikir, ramai orang akan tanya soalan macam ni. Siapa kat sini? Puan Hana Nana, boleh tak komen sikit? Ada tak Puan Hana Nana ada soalan macam mana? Boleh tak kalau nak kurus boleh tak makan nasi? Kau nak kurus boleh tak makan nasi lemak? Nak kurus boleh tak nak makan curry puff contoh? Jawapan saya boleh je nak makan semua benda. Okey, yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali kita kena realize kita boleh makan semua benda yang kita boleh makan asalkan kita boleh tahu berapakah keperluan tenaga kita. Sebagai contohnya apa tau? Sebagai contohnya saya nak tunjuk sikit gambar student-student kita yang dah berjaya turunkan berat badan. Okey, macam mana diorang-diorang ni berjaya turunkan berat badan bukannya sebabkan diorang macam guna produk. Diorang tak guna produk pun. Mereka hanya faham tentang pemilihan makanan yang betul mengikut keperluan tenaga dia. Sebagai contohnya macam ni, saya nak bagi contoh sikit. Hai yang baru join, apa khabar? Macam ni, Puan Ali Alim, dia daripada asalnya, dia punya saiz baju dia double XL. Bila dia follow cara kita, Alhamdulillah jadi XS dalam masa 26 hari saja. Itu pada Puan Alia. Ada juga macam contohnya, macam siapa lagi nak tunjuk ni? Macam didik-didik Puan Ju Izzatul ni. Puan Ju Izzatul, daripada macam ni berat badan dia, dia follow cara kita dapat turun sebanyak 12 kilo dalam masa 30 hari, 26 hari sorry. Dalam masa 26 hari dapat turun sebanyak 12 kilo. Siapa sini nampak? Boleh tak komen nampak? Waalaikumsalam Makcik Ros, apa khabar? Saya nak tunjuk lagi gambar yang lain seperti macam Puan Miss Lee Ahmad. Okay? Dan bila dia follow cara kita, Alhamdulillah dia punya bentuk badan pun dah berubah dah. Dan senyuman dia pun dah lebih lebar sikit daripada biasa. Itu antaranya lah macam mana kita boleh nampak progres berat badan seseorang itu apabila mereka follow cara yang betul. So, yang saya nak sampaikan dekat sini adalah kalau katakan kita masih lagi belum tahu cara untuk turunkan berat badan dengan betul. Masih lagi kita tak pasti cara ni boleh pakai ke tak dan sebagainya. So, bermaksud kita kena buat sesuatu. Siapa sini faham? Boleh tak boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin lain kejung? Lain yang lain kejung juga ke ataupun lain Kak Yong seorang je kejung, boleh tak komen sikit? Ada tak yang lain tu rasa kejung juga? Boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi saya love banyak sekiranya ada masalah yang sama sebab saya takut juga saya punya lain pun kejung juga. Sebab saya nampak macam ada sedikit masalah kat Facebook saya. Malam Puan Ida Osman, Puan Ida Osman, lain okey ke? Boleh tak komen kalau okey?
Kalau tak okey boleh tak komen tak okey je, komen sikit channel. Macam Facebook saya macam okey ni, dia tak tahulah kan. Line okey, okey line okey alhamdulillah. Kalau line okey alhamdulillah. So saya rasa line saya pun okey juga ni. Saya nampak macam smooth je perjalanan hidup saya dekat sini. Okey. So mungkin ada yang tak kenal saya, tiba-tiba pula dah hilang jambang lagi sekali. Saya sengaja shave sebab saya rasa macam segar sikit bila saya clean shave macam ni. Saya rasa macam senang sikit saya nak garu muka saya. Kalau tak nanti kan dia macam ni. Bila saya nak cium wife saya, bila saya nak cium wife saya ke, nak cium saya punya anak-anak ke. So kalau katakan berjambang ni macam banyak sekali, dia macam melukakan, mengguris, mengguris muka dia orang. Mungkin merah-merah jadi muka diorang. Siapa sini faham? So now, jangan terkejut. Saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Kod-kod lah tak kenal saya. Nama saya Shah daripada Batak Fitness. Alhamdulillah, dengan cara kita ni telah membantu lebih daripada 1,000 orang. Total semua dah 1,363 orang yang telah pun berjaya ikut cara kita dan follow betul-betul dan dah dapat turunkan berat badan dengan mudah dan dengan cepat. So that's why cara kita macam mana? Cara kita adalah dengan cara memahami. Memahami kaedah cara kurus yang betul. Baru okey, lain sini dah tu okey, tak apa. So, kalau katakan, siapa kat sini yang ada soalan? Coach, boleh tak saya nak makan makanan ni? Coach, boleh tak saya nak makan makanan tu? Untuk kita turunkan berat badan. Siapa yang ada persoalan macam tu, boleh tak komen ada soalan macam tu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita ada persoalan sebegitu? Boleh tak komen sikit? Okay, sekiranya ada, sebenarnya jawapan yang saya nak bagi pada hari ini, kita boleh makan apa sahaja. Asalkan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Makanan yang kita makan itu adalah makanan yang akan adalah halalan toiban nama dia kan. So kalau katakan bukan halalan toiban, bermaksud kita kena cari jalan untuk menyelesaikan masalah sumber tu. Siapa sini faham? Boleh tak kena faham? So, okay. Salam kenal. Salam kenal Acik Ros. Apa khabar Acik Ros? Dah nasib baik saya tak buka cap. Buka cap dia bercahaya pula. Dia punya pantulan lampu tu. Waalaikumsalam Kak Amin. Apa khabar? So, begini. Maksud saya begini eh. Maksud saya, sebenarnya kita boleh makan apa saja. So, asalkan pertama sekali kita makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. Kautim, insyaAllah kita boleh makan apa sahaja. Kadang-kadang, ada di kalangan student kita yang macam rasa terkesan sebabkan macam tadi tu ada salah seorang student saya, dia tulis dalam dia punya progress monitoring form. Okay, progress monitoring, dia beritahu pada saya, Coach, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah saya adalah anak-anak saya datang PKP ni, so diorang nak saya masak macam-macam. Dengan saya, saya pun termakan sama. Okay. Saya beritahu kat dia, puan jangan risau. Pertama sekali, anak-anak puan datang ke rumah ni bukan selalu. Especially bila PKP ni, semua nak balik. Saya rasa inilah masanya untuk kita apa? Untuk kita duduk dengan diorang dan berborak-borak, lepak-lepak, makan-makan dan sebagainya. Tak ada masalah. Kadang-kadang sekali-sekala tu, kalau katakan kita terlajak tu, tak ada masalah pun. Yang jadi masalah, kalau katakan kita hari-hari makan dan sampai ke tahap addicted, nak makan makanan yang tak sihat dalam tempoh jangka masa yang panjang. Siapa sini faham? Boleh tak kamu faham? Bila dah turun berat badan, badan jadi ringan, terutamanya nak melompat bahagian bumper ringan sikit. Alhamdulillah. Selamat malam Puan Anne Angle, apa khabar? So, maksud saya kita boleh je makan apa sahaja. Bukannya salah makanan, tetapi yang kita kena faham adalah sekerap mana kita makan makanan tersebut. That's why kita ada meal plan, dan meal plan itu kita berikan bukan sekadar meal plan saja, tapi meal plan tu kita bagi, kita juga sediakan cara-cara macam mana nak memvariasikan makanan tersebut supaya apa? Supaya kita punya progress kita untuk turunkan berat badan tu akan jadi lebih mudah dan senang. So that's why itu adalah point dia. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya, boleh ke? Faham Acik Ros, komen faham. Terima kasih Acik Ros, komen faham. And so, kita punya view drop lagi. Saya tak tahu apa masalah Facebook sekarang ni. Contoh macam Kak Asma. Kak Asma ni macam ni tau. Umur dia 52 tahun ni. Dia follow cara kita masa dia dalam keadaan berat badan dia macam agak besar sikit. Dan sebenarnya, dia ada satu masalah rasa kurang keyakinan disebabkan berat badan dia macam ni. Dia segan nak jumpa ramai orang. Tapi lepas dah follow cara kita, berat badan dia telah pun menurun kepada macam ni. Dalam tempoh 2 bulan sahaja daripada XXL kepada saiz M.
dalam masa 2 bulan sahaja, dan itu antara salah satu sebab macam mana sebenarnya Kak Asmah boleh jadi lebih sihat. Dan sebenarnya bila dia jadi lebih sihat, apa yang berlaku kepada dia adalah dia punya bacaan tekanan darah dia jadi lebih baik dan sebagainya, dan dia boleh makan apa sahaja sekalipun. Dalam tempoh 3 hari, berat badan dia turun sebanyak 1.7 kilo, dan dia berjaya turunkan saiz baju daripada triple XL kepada saiz M dalam masa 2 bulan. Line Kak Mi tak elok, kejung keluar masuk gitu ke? Oh, ya eh? Saya rasa memang ada yang ada masa itu. Akak pun berat badan akhirnya puasa, naik berkumpul, makan apa sahaja, sekarang dah turun sikit, Alhamdulillah. So, point saya kat sini, bila dia follow cara kita sebenarnya, bila dia follow cara Batak Fitness, sebabkan kita bukan bagi meal plan dan kita tinggalkan begitu sahaja, tak. Kita bukan main style touch and go. Tak baik kan? Kita bagi meal plan, dan meal plan itu sebenarnya kita akan boleh variasikan dengan memahami konsep-konsep mudah di dalam kita punya portal Black Magic Mentoring. Dan bila kita ada di dalam portal Black Magic Mentoring, apa yang berlaku kepada kita? Kita boleh memvariasikan makanan, dan makanan ni boleh divariasikan kalau kita faham berapa keperluan tenaga kita dan macam mana kita boleh mengolah keperluan tenaga kita tu kepada satu yang lebih baik. Siapa sini Pak? Akak pun akhir ni selalu juga terlajak makan tapi masih maintain lagi sebab ada ilmu dari coach. Bukan ilmu daripada saya. Saya Alhamdulillah, saya just menyampaikan saja dia punya ni. Samalah PKP 3 nak makan je. Honestly, saya punya berat badan pun meningkat juga. So, saya tak heran sangat. Saya tak rasa walaupun saya punya target nak, saya memang nak naikkan berat badan sampai ke 100 kilo pun. Tapi kalau gym tutup, dia tak jadi muscle, dia jadi lemak. So, it's okay, kadang-kadang kita akan terlanjur sikit, tapi kita kena faham bila kita terlanjur, jangan jadikan dia sebagai satu habit yang baru. Terutamanya bila kita sedang berada di dalam PKP ketiga ni dan akan membuatkan kita rasa macam nak makan banyak sikit daripada biasa. Itu bahaya. Yang paling penting sekali bukan kita develop new habit. Kita nak pastikan kita punya cara kurus ni akan jadi lebih mudah dan konsisten. Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Coach, boleh ke ambil superfood lebih daripada 2 kali sehari? Jawapan saya boleh. Patutlah coach sekarang nampak makin slim. Makin slim? Mana ada, saya dah. Saya sekarang ni kak, berat badan saya makin meningkat. Apa makin slim? So, itulah sebabkan mungkin saya shift kot. Saya shift nampak macam ni sikit. Cacah. Alright. So, point saya kat sini. That's why kita buatkan meal plan. That's why ramai mereka dapat turunkan berat badan dengan follow meal plan betul-betul. Alhamdulillah berjaya turunkan berat badan. Berjaya turunkan berat badan dengan mudah dan dengan cepat. Tanpa risau. Tanpa risaulah. So, point dia dekat sini adalah kita dah ramai di kalangan student kita, seramai 1,363 orang sebenarnya, 1,364 orang, sorry, dah berjaya turunkan berat badan dan boleh kawal berat badan dia dengan apa yang kita share. So, terima kasih kepada Acik Ros, kepada Kak Yong, kepada Kak Mi dan juga yang lain yang mengiyakan apa yang macam ni kan. Malam ni belajar diet dengan coach, betul bahaya musim PKP ni asyik nak makan. Oh, yelah, malam ni belajar diet. Alhamdulillah. So, memang betul, memang merisaukan bila kita nak turunkan berat badan tapi tak dapat turunkan berat. Tapi it's okay. Yang paling penting sekali bukannya kita akan jadikan pemilihan makanan tu kita ambil sampai bila-bila. Cara salah tu. Yang paling penting sekali adalah kita dapat ubah sedikit habit tu. Waalaikumsalam, siapa tu? Terima kasih Acik Ruh yang dah share. Waalaikumsalam, siapa tu? Puan Sam Suryawati. Tak apa Acik Ruh, rajin lari. Tak apa. Coach nampak sleep. tu. Itulah tu. Saya shift sebabkan saya rasa macam gatal. Gatal muka. Right. So, untuk pengetahuan, mungkin ada yang mungkin tahu atau mungkin tak tahu, besok kita akan buat Black Magic Mentoring. Kita akan bercakap tentang macam mana cara nak kawal kita punya mental. Macam mana cara nak kawal mind. Asyik nak makan je kan. Terima kasih Puan Sam Suryawati yang dah tag mereka-mereka yang akan dapat manfaat. So besok,
Siapa yang ada dekat dalam Black Magic Mentoring, so boleh tak komen ada. Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Besok kita akan share tentang macam mana caranya untuk kita kawal mental kita. Sebab ramai orang faham kalau nak kurus ni dia kena jaga makan, dia kena exercise. Sebenarnya ada satu lagi benda yang kita kena cover dan itulah kita nak cover esok. Kita mungkin tak dapat nak cover full, tapi kita akan dapat cover benda-benda yang penting dulu supaya kita akan dapat faham dan kita akan dapat teruskan progress kurus tu dengan menggunakan cara yang ketiga, iaitu dengan cara mental. Macam mana kita nak bosskan? Macam mana kita nak jadi boss kepada mental kita yang selalu suruh kita makan banyak sebenarnya? Sampai kat sini boleh tak jujur dengan saya? Pada waktu PKP ni dia rasa macam nak makan je kerjanya. Boleh tak komen saya? Kak Yoh memang tak keluar sebab tak sini memang tak ram, sebab ramai positif. Ya ke? Wow, okey, menakutkan. Terima kasih kepada yang masih lagi tag Puan Syam Suriawati. Siapa kat sini ada masalah? Puan Syam Suriawati ada masalah, rasa macam nak makan je. Rasa macam tak boleh tengok ada something atas meja makan, tak boleh ada something dekat rak makanan, macam ada je rasa macam nak menghabiskan makanan tersebut. Coach, sekarang tak buat SFL dah ke? Sekarang ni saya ada masalah Haji Ros dengan saya punya Facebook personal. Okey, bila saya buat SFL, saya akan make sure saya punya tu kena ni. Saya punya Facebook personal okey. Sebabkan tak okey, saya kena tangguhkan sekejap sampai dia okey. Insya-Allah dia akan okey pada Julai. Nanti kita akan buat SFL lagi sekali. Tengok TV pergi dapur lah, dia nampak makanan. Tu dia, kadang-kadang kita tak pergi mana-mana pun kita nampak makanan. Kadang-kadang kita dekat toilet, tiba-tiba nak makan apa ni? So, saka-saka. So, that's why kita sediakan meal plan. Dan meal plan itu kita, tujuan dia adalah untuk kita macam faham macam mana kita boleh menjaga kita punya pemilihan makanan yang betul. Supaya apa? Supaya dengan pemilihan makanan yang betul tu akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Dan that's why juga dalam Batak Fitness, kita pun ada makanan. Sebabkan makanan ni, ni superfood ni adalah sejenis makanan yang kita buat secara homemade. Okay, homemade. Sebabkan kilang tutup sekarang, so kita buat homemade je sekarang ni. Since beberapa bulan lepas dah sebenarnya. Okay, makanan ni saya biasanya campur dengan oats ataupun saya campurkan dengan kopi saya. Supaya bila saya campurkan dengan kopi, campurkan dengan oats, dia akan membantu saya rasa kenyang lebih lama. Rasa kenyang lebih lama supaya saya tak makan banyak sangat. Walaupun kita biasanya pada waktu tu saya rasa macam nak makan, tapi automatik dia rasa macam tak makan, tak rasa nak makan sebabkan rasa kenyang. So, sebabkan dalam superfood ni dia ada fiber, dan fiber ni adalah menyebabkan kita boleh bagi kita rasa kenyang lebih lama. Dan bila kita rasa kenyang lebih lama, insyaAllah progres berdiet tu akan berlaku dengan sangat gila mudah dan cepat. Siapa sini faham? Siapa sini pernah cuba superfood? Boleh tak komen saya pernah cuba superfood? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya masa kita menggunakan superfood tu, kita dapat rasa yang rasa lapar tu macam tak berapa nak ada sangat. Boleh tak komen saya? Ya, ada. Betul. Betul, setuju. Alhamdulillah tak naik mendadak, main kat situ je, boleh kontrol. Tak apa, berat badan ni kadang-kadang dia suka main gedik dengan kita. Kadang-kadang dia suka naik, dia suka turun, kadang-kadang dia suka maintain. Tang maintain tu tak apa sebenarnya. Sebabkan masa maintain tu kadang-kadang, saya nak share sikit, kadang-kadang bila kita punya lemak dah turun, air kita masih lagi maintain. Air dalam badan lah kan. So bila air dalam badan masih lagi maintain, bermaksud kita boleh pushkan air tu keluar. Kadang-kadang kita kena ambil certain vitamin sikit untuk bagi kita punya water retention berkurang. Tapi bagi saya, saya lupa nak tunjuk pada Puan Haslina Ramli. Hari tu saya janji nak kena bagi kat dia. Satu penimbang berat badan. Nama dia adalah, kalau katakan kita boleh search, nama dia body fat. Body fat scale nama dia. Body fat scale. Dia boleh kira kita punya body fat percentage. Dia boleh kira kita punya muscle mass. Dan dia boleh juga kira berat badan kita. Kalau berat badan kita maintain ataupun naik, tetapi kita punya lemak naik, kita perlu risau. Tetapi kalau katakan berat badan kita naik, lemak turun dan juga kita punya muscle meningkat, okey, bermaksud bagus. Kita memang nak muscle kita meningkat. Saya pernah dan masih ambil superfood. Alhamdulillah Acik Rus pun kata pernah ambil superfood teman semasa sarapan gitu. Okey. Sama-sama. Saya sentiasa makan superfood, hampir 10 botol dah minum. Tu dia kan. Alhamdulillah.
So, dia akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. Ramai orang ada masalah susah nak kawal selera makan seolah-olah macam membela saka. So, susahlah kan kalau nak kurus kalau macam kerja nak mencekik aje. So, that's why kita keluarkan superfood ni since last year. Since last year kita keluarkan superfood ni, alhamdulillah memang menjadi ramai orang mengamalkan superfood ni, even termasuk saya sendiri, terutamanya bila nak kawal berat badan. Mana nak dapat skill tu, coach? Kena beli. Okay, ada satu channel. Saya nak tunjuk sikit cara dia. Yeah. Dia ada beberapa jenis lah eh. Siapa nak tahu pasal body fat scale tu boleh tak komen. Kalau Acik Ros, kalau Acik Ros je nak tahu, saya PM Acik Ros je lah. Siapa saya nak tahu pasal apa, pasal body fat scale tu boleh tak komen nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak share Facebook Lami. Cek komen sikit channel. Ya yeah, eh. Right. Body fat scale tu dia boleh ukur kita punya ni, kita punya muscle, kita punya berapa peratusan lemak dalam badan kita. Ha, Puan Samsuriawati pun dah ikut, husband dia pun dah ikut, alhamdulillah. Okay, ada banyak jenis body fat scale ni. Pertama, ada jenis pijak dekat penimbang tu dan dia akan keluarkan berapa body fat percentage dan sebagainya. Itu tak tepat. Tolong jangan beli yang tu, itu tak tepat. Sebab dia hanya ambil daripada permukaan tapak kaki je, tu je. Okay, nak lagi tepat, dia kena berdiri dekat macam penimbang tu. Biasanya dia akan ada macam besi plate dan pegangan tangan juga satu. Saya nak tunjuk kat mana eh. Saya tunjuk je saya punya ni. Allah. Banyaknya barang dekat sini. Tak apalah, nanti saya ambil gambar dekat dalam saya punya face, dalam saya punya kat rumah nanti. Dia bila berdiri dekat dia punya tapak kaki tu, dekat situ, kita pegang juga plate besi tu dan bila kita pegang, dia akan cuba dapatkan body fat percentage daripada empat tempat. Dua tapak kaki dan dua tapak tangan. Itu lebih tepat. Tapi nak tahu tak cara yang paling tepat dan murah untuk kita buat? Boleh tak komen nak tahu? Ada kat Shopee, Acik Ros? Ada, betul. Nak tahu tak satu benda lagi? Cara yang paling mudah dan mudah tak mudah lah. Tapi yang lebih tepat dan murah. Yang macam body fat scale tu, harga dia saya beli dalam 300 macam tu lah. 300, bahkan eager nak tahu progress berat badan macam mana kan. Satu lagi cara macam mana ni ha. Nama dia adalah body fat caliper. Untuk kita check berapa kita punya lemak dalam badan. Ada tempat-tempat tertentu lah, bukan semua tempat kita kepit. Kita akan kepit dekat kita punya perut, dekat kita punya peha, dekat kita punya dekat shoulder blade tu, kat belakang ni ah, tulang belikat ni, dan juga dekat bahagian tricep bawah ni. Okey. Kita kepit, contohnya kita kepit macam ni, okey. Katakan kepit macam ni kan, kita just kepit kulit saja, jangan kulit. Jangan ambil sekali dengan isi-isi dia. Kulit saja. So inilah nipisnya kulit saya dekat sini dan kita boleh tengok berapa cm dia kat sini. Okey. Ada formula dia, kita ambil kat beberapa tempat dan formula dia berbeza-beza dengan tempat-tempat yang kita ambil. Jadi kita ambil dekat tempat-tempat, katakan dekat kita punya ni tricep, shoulder blade belakang, kita kena minta bantuan orang, dekat kita punya perut dan dekat kita punya peha, campur semua tu, masukkan nombor tu semua, nanti dia akan keluar berapakah body fat percentage dia, and bacaan dia lebih tepat sikit berbanding dengan body fat scale yang kita beli ratus-ratus tu. Cuma cara ni dia macam kena kepit dekat belakang lah kan, susah kan. Tapi kalau ada orang boleh tolong kepit kan, okey je. Nak beli kat mana? Kat Shopee. Harga dia pun tak mahal, RM1, RM11 je kot. Tak sampai RM10 pun. Kalau sekali dengan delivery, yes, sampailah RM10 lebih sikit. Tapi kalau katakan free shipping, harga dia memang tak sampai RM5 pun harga dia. Murah gila nak mati. Dan ini sebenarnya salah satu cara juga untuk kita dapatkan bacaan ataupun progress kita bila nak turunkan berat badan. Kadang-kadang berat badan kita maintain tetapi kita ada inch loss yang sangat gila banyak. Kak sebulan sekali timbang kat Zumba penimbang tu, kini PKP guna penimbang biasa, tak apa. Saya nak tunjuk sikit kan. Contohnya macam siapa eh? Macam siapa nama dia? Ni. Nama dia adalah Cikgu Pia. Siapa nak tahu pasal dia boleh tak komen atau boleh tak bagi saya love banyak sikit. Okey, siapa kat sini yang rasa apa yang saya sampaikan ni adalah satu benda yang memberi informatif, memberi information yang bagus. Waalaikumsalam Puan Lin Mo, apa khabar?
Siapa nak tahu boleh tak komen atau cerita pasal Cikgu Pia ni. Boleh tak komen atau boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay. Cikgu Pia ni adalah seorang cikgu lah. Nama Cikgu Pia. Dia ada masalah tekanan darah, ambil ubat dan sebagainya. Sebenarnya berat badan dia tak turun banyak pun sepanjang sebulan bersama kita. Apa yang saya detect, dia kena kurangkan ambil ubat. Lepas tu, alhamdulillah, berat badan dia mula turun sikit-sikit. Tapi dalam tempoh sebulan, dia hanya dapat turun dalam tak sampai 5 kilo pun. Okey? Tak sampai 5 kilo pun. Okey, nak tengok tak gambar dia selepas sebulan follow cari kita? Boleh tak komen nak tengok? Waalaikumsalam Puan Fazilah. Okey? Waalaikumsalam semua. Okey. Lain kejung pula. Siapa nak tengok gambar yang dia, gambar Cikgu Pia sebulan selepas follow? Macam ni ha. Boleh nampak tak perubahan bentuk badan dia? Berat badan dia honestly tak turun banyak pun, tak sampai 5 kilo pun sebenarnya dia dapat turun. Tetapi satu benda yang best berlaku kepada Cikgu Pia adalah dia punya size badan dia mengecil. That's why kalau katakan sebelum dia buat benda ni, dia akan perasan body fat percentage dia tinggi. Lepas dah follow meal plan daripada kita, body fat percentage dia rendah. Dan dia boleh nampak daripada size baju dia sendiri juga. Dan itulah sebenarnya macam mana ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan. Point dia dekat sini adalah berat badan tak menentukan segala-galanya. Yang menentukan segala-galanya adalah berapa banyak body fat percentage yang kita masih lagi simpan. Itulah yang akan menjadikan kita nampak kurus ke, nampak gemuk ke. Faham tak saya? Orang takkan tahu berapa berat badan kita, melainkan kalau kita bagi tahu. Tetapi orang akan nampak kita ni slim ke, tak slim ke. Especially kalau katakan orang tu pernah jumpa kita masa kita ada masalah berat badan. Dan bila orang tu nampak, eh Cikgu Pia dah besar makin slim. Masa tu PKP, ramai tak pergi sekolah kan. Bila daripada asalnya tu macam ni, lepas tu dah PKP dalam 2-3 bulan, jernih lah badan dia. Mau tak orang tanya, eh macam mana eh, macam mana eh, sama juga macam ni ha. PKP, badan macam ni ha. Tapi lepas dah follow cari kita, 2-3 bulan lepas dah masuk sekolah balik, cerni ha badan dia. Orang pun tanya, ha? Cikgu Alia, what happened to you? So, point dia dekat sini adalah, jangan begitu tertekan bila tengok penimbang berat badan tu macam tak turun sangat. Ha, yang paling penting sekali, kita punya saiz baju masih lagi, kita dah boleh tukarkan saiz baju kita makin kecil. Kita punya body fat percentage kita jadi semakin rendah. Dan juga tahap kesihatan kita jadi semakin baik. Itulah progres awal yang sepatutnya kita kena fokuskan terlebih dahulu. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Boleh tak share Facebook Live ni? Boleh tak bagi? Boleh tak juga komen okey ke apa ke kan? Okey tak gambar-gambar tadi? Sebenarnya gambar-gambar diorang ni adalah real people. Real people, real stories. Dan macam manakah cara mereka mulakan dulu? Mereka mulakan dulu dengan meal plan yang kita buatkan untuk mereka. Dan bila dia follow meal plan, slowly, berat badan dia mula turun, badan dia rasa lebih ringan dan dia rasa sangat-sangat bertenaga. So, macam mana nak dapatkan meal plan? Boleh klik kat pin komen tu. Meal plan itu saya sarankan kepada mereka yang tak ada masalah penyakit-penyakit. Let's say kalau katakan ada certain penyakit, penyakit-penyakit macam tekanan darah tinggi ke, kecil manis ke, contoh, ataupun masalah-masalah seperti macam lah ambil ubat setiap bulan kan, setiap hari kena ambil ubat contohnya, dah rasa macam nak kurangkan ambil ubat tu, yang itu saya suggest benda lain. Dia punya harga agak mahal sikit, saya terpaksa beritahu awal sebabkan saya akan duduk dengan dia secara online, akan berzoom dengan dia, saya akan selesaikan masalah tu dan kita akan follow up semula seminggu lepas tu. Masa itulah baru nampak ramai di kalangan student kita berjaya nampak ataupun jadi lebih sihat, contohnya macam Cik Ros. Dan juga siapa lagi macam, contohnya macam ni. Puan Lina Ramli. Okay. Dia punya masalah ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kolesterol tak? Tak ingat. Tapi ada penyakit-penyakit itulah. Dia ambil ubat hari-hari. Dan bila dia follow cara kita, cemihan badan dia, dia berjaya turunkan sampai 10 kilo ataupun 11 kilo macam tu. Pengambilan ubat dia jadi lebih kurang. Jadi kurang daripada sebelum ni. Pengambilan ubat dia. Dan itulah yang menjadikan Puan Hayati Ramli berjaya turunkan berat badan tanpa produk. Tanpa produk langsung kita beritahu ni. Ha, setuju dengan coach, akak sekarang tak fokus sangat dah pada penimbang. Alhamdulillah. Penimbang tu kita boleh timbang. Kita boleh timbang. Tetapi kita kena faham penimbang tu dia tak tepat.
bukan tak tepat apa, bukan sebabkan dia rosak, sebabkan badan kita kadang-kadang dia bukan takat simpan lemak dengan muscle sahaja, dia juga simpan air. Dan air itulah yang menyebabkan berat badan kita senang naik dan senang turun. So kadang-kadang kita stres sebabkan kandungan air dalam badan kita tinggi dan kita rasa macam itulah lemak. Sebenarnya bukan. Cara nak mengeluarkan air dengan banyak dalam badan, antaranya siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Kalau tak nak, tak ada siapa yang bagi saya love banyak, saya tak nak share. Boleh tak komen? Nak tahu boleh tak bagi saya love banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? And, boleh tak komen nak tahu? Yang ini, cara dia adalah cuba try minum minuman berkafein. Berkafein. Kalau minum-minum berkafein ni, dia ada satu benda dalam tu, nama dia diuretik. Dan diuretik itulah satu bahan yang akan push air keluar daripada badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh minum green tea. Green tea tu pun ada diuretik juga. Dan satu lagi, dia ada satu lagi macam, dia akan ada satu lagi substance dalam green tea tu, dia akan push satu hormon. Dia akan keluarkan satu hormon dalam badan kita yang akan membakar lemak kita. Maksudnya menjadikan lemak kita tu sebagai tenaga. Dan tak perasan tak dekat sini, kebanyakan produk kurus berasaskan kepada dua benda ni, green tea dan kopi. Tahu tak kenapa? Sebabkan memang itu function dia. That's why kita boleh je beli kopi, kita boleh je minum green tea, tak perlu pun sebenarnya nak beli mahal-mahal kopi kurus ataupun teh kurus ke contoh kan, apa kurus ke, benda tu pun akan bantu. Sebab apa? Bila kita minum-minum macam tu, dan kita bersenam pula tu, kita akan berpeluh lain macam sikit. So, bila kita berpeluh lain macam, itulah air tu keluar daripada badan kita. Dan bila air tu keluar daripada badan kita, itulah yang menyebabkan badan kita nampak ringan sikit. Nak tahu tak kenapa lepas dah stop guna produk kurus tu, berat badan naik semula? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Share banyak-banyak. Okay, saya nampak siapa yang share. Saya tahu siapa yang share sebab dia keluar kat sini, share semua. Saya nak bagi tahu satu benda, macam mana caranya untuk kita, kenapa sebenarnya lepas stop gunakan produk kurus, berat badan kita naik semula. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Ha. Sebab bila kita minum minuman yang ada diuretik seperti green tea ataupun kopi tu, dia akan push air keluar daripada badan kita. Dan bila badan kita dah banyak sangat air keluar, badan kita akan hantar signal, kita kena minum air lebih sikit ni. So, bila kita minum air, air tu dia tak keluar, dia mungkin dia akan keluar tapi dia tak keluar habis. Dia akan stick dalam badan kita sebagai kita punya lemak, sebagai kita punya air dalam badan kita, sorry. Dan bila kita stop guna produk kurus tu, air tu akan berkumpul, 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 lalu naiklah berat badan kita. Kadang-kadang berat badan kita naik berganda-ganda daripada berapa banyak yang kita dah turunkan sebelum ni. Siapa sini faham? So that's why kita boleh pilih nak guna produk kurus. Boleh, tetapi cuba bayangkan kalau katakan ada cara yang lebih efektif untuk kita turunkan berat badan tanpa produk. Saya rasa itulah satu benda yang boleh menjadikan diri kita senang nak turunkan berat badan tanpa mengeluarkan kos yang sangat banyak, tanpa menjadikan diri kita macam satu mangsa. Mangsa kepada apa? Mangsa kepada pembelian produk kurus yang kita kena beli setiap bulan. Kalau tak beli, nanti kita akan ada balik naik berat badan. Ada pula lagi masalah berat badan. So that's why kita tak nak macam tu. Kita boleh turunkan berat badan tanpa produk, InsyaAllah kalau katakan kita setuju. Nak cuba meal plan daripada kita. Kalau kata macam tak setujulah coach, meal plan coach ni, saya tengok coach ni dah tak handsome dah. Dulu lagi handsome, ada jambang. Tak nak ambil meal plan dari coach. Saya nak cari meal plan dengan daripada coach yang ada jambang. Boleh. Tak ada masalah. Boleh dapatkan dekat mana-mana pun apa ni meal plan tu. Boleh dapat dekat nutritionist, dietitian, boleh juga dapat dekat fitness coach, mana-mana yang boleh buatkan meal plan. Tapi pastikan dapat support daripada fitness coach tersebut yang bagi meal plan. Bukannya support macam mana, ambil gambar nak makan nanti, ambil gambar, dah rasa stres, dah lah makan tak sedap, besok kena ambil gambar pula tu, kena pula makan kurang, dah lah kebuluh. So, bagi saya, the best way is, why not kalau katakan follow meal plan yang kita boleh memilih sendiri makanan apa yang kita nak. Sebab kita dah ada ilmu dah sekarang. Tapi dengan syarat, kena tuntut ilmu tu. Kena tuntut ilmu tu dekat dalam kita punya platform, nama dia Black Magic Mentoring. Itu kita share. 5 lesson pertama tu, bila you are tengok dan faham,
kita akan dapat macam mana nak memvariasikan meal plan kita dengan mudah dan dengan cepat. So, saya rasa itu je kot daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya sebab saya ada kelas pukul 9.30 dah terlajak dah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada hari yang lain. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Bye.